prestasimu kawan, untuk menggapai cita-cita. Baik, kita masih menunggu kehadiran Bapak Dekan. Ya, sudah hadir Pak Dekan. Dari Sabang hingga Pulau
Selamat datang. Sebelum memulai acara, kita saksikan bersama video safety briefing tentang langkah keselamatan di ruangan auditorium. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Izinkan kami menyampaikan safety briefing prosedur keselamatan. Potensi bahaya di gedung ini adalah kebakaran dan gempa. Saat ini, kita berada di ruang auditorium lantai 2 FK dan FKG Universitas Trisakti. Ruangan ini memiliki 3 pintu keluar, 1 di bagian depan sebelah barat dan 2 di bagian belakang sebelah utara. Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sudah dilengkapi dengan alarm kebakaran, alat deteksi intensitas asap, hidran, dan alat pemadam api ringan. Cara penggunaan APAR. Tarik kunci pengaman atau segel. Pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Tekan tuas lalu kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Jika melihat asap atau api yang mulai menyala, jangan panik, tetap tenang. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Berjalanlah merunduk bila ada asap, karena udara di bawah lebih bersih. Jika terjadi gempa, lindungi kepala dengan kedua tangan. Carilah tempat berlindung yang aman, di bawah meja atau berada pada sisi dinding yang kokoh, dan hindari bangunan yang berkaca. Jika gempa selesai dan keadaan telah aman, segera keluar melalui pintu keluar. Ikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul yang berada di bawah dekat pos security. Jangan berlari, berjalanlah cepat agar tidak terjatuh. Prioritaskan wanita hamil dan orang yang memiliki kelemahan fisik. Demikian prosedur keselamatan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, yang terhormat Ketua Senat Universitas Trisakti, Profesor Dr. Dr. Pusparini, Spesialis Patologi Klinik. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Dr. Chamdiana Samara, MKK, dan para anggota. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Dr. Raditya Wiratsangka, Spesialis Obstetri and Gynecology, Subspesialis Obgyn Sosial. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Dr. Yeni, Spesialis Farmakologi Klinik. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Purnamawati Chin, Magister Pendidikan Kedokteran. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, Spesialis Anak, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Wakil Dekan 4 Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Rita Hairani, Spesialis Paru, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Bapak Ibu, para guru besar, dosen, tendik, dan para mahasiswa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir pada kesempatan hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan saya Jaya beserta rekan saya Astri yang akan memandu acara pada hari ini. Matahari terbit belumlah tinggi. Cakep. Terlihat matahari ayam jantan di atas pagar. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berdoa semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kami mengucapkan selamat datang pada acara FK Awards 2022 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Izin saya memandu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Universitas Trisakti. Laporan pelaksanaan Dies Natalis oleh Wakil Dekan 3, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, Spesialis Anak, Magister Kesehatan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan FK Award oleh Ketua Pelaksana FK Award Dr. Dona Adriani KM, Magister Biomedik IFO. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Dr. Raditya Wiratsangka, Spesialis Obstetri and Gynecology, Subspesialis Obgyn Sosial. Ya, kemudian yang sudah kita nanti-nantikan, acara pemberian penghargaan FK Awards 2022 bagi dosen, tendik, dan mahasiswa oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Acara akan ditutup dengan doa penutup yang nanti akan dibawakan atau dipandu oleh Bapak Suradi Sam. Ya, demikian susunan acara. Acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh paduan suara Trimedika Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru hidupku. Indonesia, silakan duduk kembali. Jadi tetap berdiri aja. Mohon maaf, para hadirin mohon untuk tetap berdiri. Ya, mohon maaf. Ya, baik. Selanjutnya adalah persembahan paduan suara Trimedika Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang akan menyanyikan Mars Universitas Trisakti. Silakan untuk duduk kembali. Ini betulan. Selanjutnya adalah laporan pelaksanaan Dies dari Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada yang terhormat Dr. Tubagus Ferdi Fadilah, spesialis anak, magister kesehatan, dipersilakan.
Yang terhormat Bapak Dekan, yang saya hormati para wakil dekan, yang terhormat para guru besar, para undangan, dosen pendidik mahasiswa, yang saya hormati para wakil dekan yang pada pagi menjelang siang hari ini besar, para undangan, hadir dalam ruang auditorium, dosen pendidik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam rangkaian ini, terakhir dari Dies Natalis, yaitu hadir dalam FK Award 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran kuasa sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini. Dies Natalis, kami ingin menyampaikan beberapa laporan kegiatan. Mohon slide. Kegiatan yang dijalankan oleh Fakultas Kedokteran mengikuti kegiatan dari rangkaian Dies Natalis Usakti yang ke-57. Ini termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang rutin maupun kegiatan-kegiatan tambahan dalam lingkup universitas maupun fakultas. Berikut adalah susunan kepanitiaan yang bersama kami melengkapi kegiatan Dies Natalis di universitas. Dari kinerja fakultas, ada Dr. Dona, Dr. Revalita, Dr. Patwa, Dr. Yudisman, Dr. Magdalena Wartono, Dr. Lee Meriati, Dr. Husnan Amalia, Dr. Natalia Ningrum, dan Dr. Kurniasari. Berikut capaian didapat dari kegiatan yang diikuti. Pada kegiatan tersebut, kita mendapatkan juara 3 lomba lingkungan kerja yang ergonomis. Boleh berikan aplaus. Kita juga melakukan kegiatan PKM dosen, PKM ojol. Kemudian ada PKM terpadu di Nagrag. Nah, ini PKM ini merupakan capaian baru di mana ada 3 kegiatan yang berlangsung di sana. Pertama, PKM mahasiswa, kemudian PKM dosen, dan juga kegiatan Dies Natalis. Rangkaian ilmiah berikutnya adalah Trisakti AMPM. Sudah yang keberapa kemarin, dokter? Ke-6 ya? Jadi ini merupakan bagian, dan ini juga kolaborasi antara CME dengan BEM. Kemudian rangkaian kegiatan yang terakhir di Dies Natalis untuk kinerja ini adalah FK Award. Dan FK Award kita ini adalah yang ketiga. Ya. Jadi kegiatan FK Award yang pertama dulunya untuk mahasiswa, dan yang kedua sudah melibatkan dosen dan tendik. Nanti Dr. Dona akan melaporkan. Berikutnya, ini adalah foto PKM kita. PKM Ojol, PKM Trisakti Ngabdi, dan Trisakti AMPM. Berikutnya. Untuk bidang keterampilan dan kreativitas mahasiswa, ini adalah panitia yang terlibat. Dr. Dia, Dr. Francisca, Dr. Kartini, Dr. Dian, Dr. Gita, Dr. Kirana, dan Dr. Purnamawati dengan capaian sebagai berikut. Slide. Kita mendapatkan juara 3 Trisakti Tilawah Al-Quran oleh Ananda Kamila Rusda. Berikan aplaus. Dan kita juga juara 3 Pesparawi. Berikan aplaus. Teman-teman kita dari Divsus ya, Divsus. Apa ini? Di bawah Dr. Diana ya. Kemudian sebelumnya Mas, maaf. Kemudian kita juga juara 2 video profile fakultas oleh M. Fadila. Ini mahasiswa kita juga. Ini adalah foto kegiatan tersebut ya. Berikutnya adalah bidang kreativitas sivitas akademika ya. Dikoordinasikan oleh Dr. Ruli dengan timnya adalah Dr. Dwi Agus, Dr. Ilmia, Dr. Dian Mediana, dan Dr. Jihan Samira. Dengan capaian, kita mendapatkan juara harapan kedua, fotografi Ananda Muhammad Difaul.
Untuk kegiatan olahraga dan seni budaya di bawah koordinasi dari Mas Yayan dan Febrina Emanuela serta teman-teman dari BEM dengan timnya Mas Nur Jayanto atau Mas Jaya ya, Mas Budi Saiful, Dr. Nani, Mas Iwan Supriyanto, Dr. Indah, Mbak Diah Indriani, Dr. Aditya Krishna, Mbak Rita Hemawati, dan Mbak Damayanti. Hasilnya adalah kita juara favorit untuk traditional meet modern dance dari tim Senapati Aracana. Juara tiga, vokal grup lagu daerah, paduan suara Trimedika. Juara tiga, 3 Minutes Comedy, maskotnya mana? Mas Bayu? Dan juara satu ini, katanya enak ya, saya nggak sebutkan. Saya lagi ujian waktu itu. Penyajian tumpeng, mana fotonya? Juara yang disebutkan terakhir katanya, saat panggung sudah sepi ya. Nggak apa-apa, terus semangat ya. Baik. Ya, demikian Pak Dekan laporan rangkaian kegiatan dalam rangkaian Disnatalis Sakti ke-57. Dan ini FK Award adalah penutupnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, pada pimpinan, dan terutama ini Dr. Pur ya, kita memakai tiga anggaran di sini. Ya, mata anggaran kemahasiswaan, mata anggaran Disnatalis, dan mata anggaran PKM. Jadi terima kasih juga buat PKM. Dosen yang sudah mengajukan 5 proposal SMPPN ya. Sebagai penutup, boleh ya? The daun pisang di tepi jalan. Daun dipakai di kala hujan. Kesan yang baik mohon disimpan. Kesan tak baik mohon dilupakan. Satu lagi ya. Canting dan malam untuk membatik belum. Batik tradisional Wastra Nusantara. Teruntuk dosen, mahasiswa, dan tendik. Terima kasih partisipasi dan kebersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tubagus Ferdi Fadila, spesialis anak magister kesehatan. Acara selanjutnya adalah laporan pelaksanaan FK Awards 2022. Kepada Dr. Donna Adriani KM, MBiomed IFO, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Wakil Dekan FK Usakti, Ketua Senat Universitas Prof. Pusparini, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Dr. Diana, rekan-rekan dosen yang kami hormati, serta adik-adik semua yang kami sayangi, dan rekan-rekan tendik yang kami sayangi. Slide. Alhamdulillah pada hari ini telah akan diselenggarakan kegiatan FK Awards. Di mana FK Awards ini adalah FK Awards yang ketiga. Di mana FK Awards yang pertama pada tanggal 28 November 2019 pertama kali diinisiasi memberikan penghargaan kepada mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan FK Awards pada tahun 2020, pada tanggal 22 Desember, penghargaan kepada dosen, tendik, serta mahasiswa. Kemudian sempat tidak ada kegiatan, dan alhamdulillah pada hari ini telah dilaksanakan FK Awards yang ketiga, pada tanggal 21 Desember 2022, dengan kriteria penghargaan untuk dosen, tendik, dan mahasiswa.
di mana awalnya diinisiasi oleh kegiatan awards yang diberikan kepada mahasiswa. Slide. Berbagai penghargaan telah direncanakan, kemudian dipilih dan didiskusikan juga dengan tim koordinator, baik dosen, tendik, mahasiswa, dan juga tim verifikasi. Penghargaan dosen terdiri dari bidang humaniora, pelayanan kepada mahasiswa pilihan mahasiswa, dosen favorit, serta kinerja sebagai dosen yang terbaik. Selanjutnya adalah penghargaan kepada tendik. Di bidang humaniora, tendik favorit, serta kinerja sebagai tendik. Selanjutnya, penghargaan mahasiswa. Dr. Ferdi, lapor sangat meningkat prestasi mahasiswa, di mana pada tahun 2019 sejumlah 34, 2020 51, dan pada tahun 2022 sejumlah 82. Boleh kita berikan aplaus untuk mahasiswa? Kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa. Terima kasih telah memberikan prestasi yang terbaik. Selain penghargaan juga akan diberikan reward yang tentunya terima kasih dari kami kepada Dr. Purnama, kepada pimpinan dengan hadiahnya yang semakin meningkat, ya, yang semakin baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Untuk kegiatan ini, seluruh dosen adalah yang terbaik. Seluruh tendik adalah yang terbaik. Seluruh mahasiswa-mahasiswa tersayang kami adalah yang terbaik. Kami pun dalam menentukan yang terbaik ini mengalami kesulitan. Sampai kita rapat berkali-kali, ada tim koordinator, ada tim verifikasi. Dan memang yang ditampilkan di sini adalah yang terbaik, 3 per bidangnya. Namun kami yakin bahwa seluruh dosen, seluruh tendik, dan seluruh mahasiswa kami adalah yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dona Adriani KMM Biomed IFO. Ya, izinkan saya berpantun untuk menyambung pantunnya Dr. Ferdi tadi. Buah kentang bahasa Inggrisnya potato. Dibawa ke pasar, diangkut bemo. Izinkan saya meminta Pak Dekan berpidato. Semoga kelak dapat animo. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pada Bapak Dekan, dipersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Profesor Kusparini, Ketua Senat Fakultas Dr. Candiana Samara, para wakil dekan, para kaprodi sekrodi, para dosen, para adik-adik mahasiswa, para tendik semuanya yang di sini yang saya kasih dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, ya, baik berkumpul secara luring maupun daring untuk melaksanakan kegiatan FK Awards 2022 yang merupakan puncak dan penutup dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Trisakti ke-57 tahun 2022. Dan tadi disampaikan oleh Dr. Ferdi bahwa kegiatan FK Awards ini adalah yang ketiga kalinya, ya. Dan di antara 9 fakultas di Universitas Trisakti, hanya FK yang membuat kegiatan FK Awards ini. Ya. Nah, ini bukannya FK mau sok-sokan atau pamer gitu ya.
Tapi disinilah menunjukkan bahwa Fakultas Kedokteran memberikan apresiasi dan terima kasih kepada baik para dosen, tendik dan mahasiswa dalam hal partisipasinya maupun juga dalam hal prestasinya. Bukan hanya prestasinya. Kalau tadi kita lihat sudah disampaikan prestasi dari para dosen, ya, para mahasiswa di tingkat universitas ya pada lomba-lomba itu, ya walaupun tidak semuanya menang, ya, setiap lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi bahwa kita berpartisipasi itu harus diapresiasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dosen dan mahasiswa yang berpartisipasi dan juga teknik dalam lomba-lomba di tingkat universitas. Dan juga secara khusus kita dalam FK Awards ini membuat lomba ya untuk memilih dosen-dosen yang terbaik, baik itu dalam hal humaniora, dalam hal apa tadi, ada layanan mahasiswa ya, kemudian juga dalam hal kinerja dan untuk mahasiswa juga ya. Itu ini selain memberikan apresiasi juga diharapkan memberikan dorongan buat para dosen yang lain untuk bisa berprestasi ya. Jadi saya selalu mencoba menekankan, mari kita berkolaborasi, ya, bekerja sama di dalam berkarya dan berkompetisi di dalam berprestasi. Ya, jadi nggak apa-apa kita berkompetisi dalam prestasi, tapi dalam karya kita selalu berkolaborasi. Jadi yang inilah hal yang selalu ingin saya tekankan di dalam kita semua dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berusaha untuk membiasakan diri dalam satu institusi ini untuk selalu berkolaborasi. Ya, jadi ada beberapa kriteria juga untuk teknik-teknik dan mahasiswa. Kalau saya cari-cari, saya kira-kira dapat apa ya? Paling-paling cuman paling banyak memberikan sambutan, itu aja. Karena kerja aja setiap kali selalu memberikan sambutan, itu pekerjaan yang sulit sekali buat saya gitu ya. Barangkali saya mendingan disuruh operasi 5 kali gitu daripada disuruh memberikan sambutan ya. Dan saya berharap teman-teman ini juga terus ya mengukir prestasi dari di lomba-lomba di tingkat universitas ya, terutama berkaitan dengan Tridharma. Ini ya ini bukan sombong, jelek-jelek begini. Kalau saya ingat 10 tahun yang lalu mungkin ya, 10 atau 11 tahun yang lalu saya pernah dapat juga tuh penghargaan ya. Sebagai juara pertama lomba karya ilmiah terbaik tingkat universitas itu dua kali berturut-turut dan yang ketiganya disarankan tidak boleh ikut. Bersama juga dengan Prof. Puspa waktu itu. Cuma hebatnya kalau Prof. Puspa kan jadi profesor, kalau saya tetap jadi provokator aja. Saya kira begitu ya, jadi sekali lagi selamat kepada teman-teman semua yang telah berprestasi dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mari kita tetap berkolaborasi, kita bekerja untuk Trisakti, bekerja untuk bangsa ini. Ya, kita kan semua jadi dokter bukan untuk hanya lingkup keluarga kita, untuk Trisakti, tapi juga untuk seluruh bangsa. Tantangan ke depan semakin berat. Kita jangan, ya kita boleh bersyukur puas dengan akreditasi A, tapi jangan salah dengan hampir 100 fakultas, 93 fakultas, yang akreditasi A juga makin banyak. Ya, jadi kita tidak boleh berhenti dengan akreditasi A, tapi harus A++ atau unggul
juga menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia kesehatan dengan transformasi di bidang kesehatan, transformasi digital. Jadi kita juga akan terus sesuai dengan visi dari Universitas Sakti dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mari kita persiapkan segala sesuatunya dengan kerjasama yang baik, dengan kerja keras, dengan komitmen yang tinggi, integritas yang baik, dan loyalitas yang tinggi. Kalau tadi MC-nya udah buka pantun, Dr. Ferdi buka pantun, saya bingung juga, saya udah siap-siap aja nih, waduh, saya gak punya pantun gak enak juga nih. Saya bangun jam 4 pagi karena butuh, kayaknya saya mesti mikir banyak. Mau ngubungin Dr. Ferdi jam 4 pagi kan gak enak. Kan biasanya ya ahli pantun Dr. Ferdi atau Dr. Nani. Mau saya kontak jam segitu gak bisa, jadi saya ngarang-ngarang sendiri aja. Tuh, udah diketik lagi. Karena kalau gak lupa, maklum orang tua. Jadi. Pagi hari berangkat ke kampus FKU Sakti. Penuh semangat untuk berkarya. Mari kita satukan tujuan, langkah, dan hati. Berkolaborasi meraih prestasi bersama. Belum selesai, ntar dulu. Ini 57 tahun sudah usia FKU Sakti yang kita cinta. Akreditasi A pun sudah dicapai. Mari kita lanjut membangun FKU Sakti dan negeri tercinta. Akreditasi unggul serta lulusan dokter dan dokter spesialis terbaik semoga tergapai. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Dokter Raditya Wratsaka, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis obginsos, untuk sambutan, pembukaan, dan juga pantunnya ya Pak D. Terima kasih banyak. Ya, saya jadi ingin nyambung lagi Pak D. Saya akan sambung pantun dari Pak D. Foto lama jadikan kenangan. Kenangan indah bersama Anjasmara. Salam hangat untuk para undangan. Selamat berbahagia, kita akan masuk ke inti acara. Ya, kita sampai di acara FK Award 2022 dengan kategori sebagai berikut. Penghargaan FK Award kategori dosen. Kemudian penghargaan FK Award kategori tendik. Dan yang terakhir adalah penghargaan untuk FK Award kategori mahasiswa. Ya, kita minta kepada koordinator FK Award Dr. Mustika Anggiane, Magister Biomedik Aivo dan Dr. Lee Merianti MKK, kami persilahkan untuk memberikan pengumuman pemenang FK Award untuk kategori dosen. Baik, boleh kita berpantun dulu Dokter Mary? Iya, silakan Dokter Mustika. Pesan makanan pakai gosen. Dapat diskon karena kita jadi pelanggan. Kita akan bacakan nominasi untuk dosen. Semoga pemenangnya menjadi kebanggaan FK Trisakti. Ya, baik. Penghargaan untuk dosen, yang pertama, penghargaan dosen bidang humaniora, untuk penghargaan dosen bidang humaniora dengan kriteria dosen paling menghargai keberagaman, dosen paling memotivasi sesama dosen dan tendik, dosen paling mendengarkan keluh kesah sesama dosen dan tendik. Nominasinya juara terbaik kedua, Dok.
penghargaan dosen bidang humaniora terbaik kedua, Dr. Revalita Wahab, MPdeket. Kepada Dr. Revalita, dapat maju ke depan, Dok. Dipersilakan. Selanjutnya, juara terbaik kedua Profesor Dr. Dr. Pusparini, SPPK. Ya, silakan. Silakan, Dok. Dipersilakan untuk Profesor Prof. Puspa. Juara pertama untuk penghargaan dosen bidang humaniora adalah Dr. Nani Hermisa, MCH, SC. Nggak dikasih hadiah. Selanjutnya, penghargaan. Ya, selanjutnya. Nggak dikasih hadiahnya. Nanti akan diberikan penghargaan. Oh. Diumumkan ke... Selanjutnya kita beralih kepada penghargaan berikutnya untuk dosen, yaitu penghargaan dalam pelayanan kepada mahasiswa berdasarkan pilihan mahasiswa. Penghargaan ketiga... kita berikan kepada Dr. Nani Hairunisa. Wah, Dr. Nani nanti mesti traktir nih. Penghargaan kedua diberikan kepada Dr. Dian Mediana. Dan yang nomor satunya adalah Dr. Mario. Adapun kriterianya adalah berdasarkan kemudahan dihubungi. Ya, silakan Dr. Mario. Dan juga kami persilakan peran sebagai dosen wali. Persilakan untuk Dr. Mario. Dr. Dian. Dr. Dian. Di itu dokternya, Dian di itu deh. Di Zoom, Zoom, di Zoom. Baik, selanjutnya penghargaan ketiga untuk dosen favorit. Penghargaan dosen favorit kami dapatkan dari hasil voting Tendik dosen dan mahasiswa. Juaranya terbaik kedua Dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed PhD. Ya, silakan ke depan Dr. Monica. Selanjutnya, juara favorit terbaik pertama, Dr. Diah Ayu Woro Setianingrum, M.Biomed. Ya, dipersilakan Dr. Woro. Berikutnya, dosen favorit terbaik pertama ada dua, Dr. Dona Adriani Kusuma Dewi, M.Biomed, AIFO. Selanjutnya kita akan beralih kepada penghargaan kepada kinerja dosen terbaik dalam kinerja. Adapun kriteria penilaiannya adalah berdasarkan kehadiran, jabatan fungsional, sertifikasi dosen, dan juga pelaksanaan tridharma termasuk publikasi. Di sini ada dua terbaik, tapi nomor satunya ada dua orang. Terbaik kedua adalah... Dr. Meyanti. Dr. Meyanti. Dr. Meyanti. Hmm.
Ya. Berikutnya terbaik kedua pertama sebenarnya juara satu itu ada dua orang yang kedua ini adalah dokter Diacam Diana Samara. Ada dokter Diana. Dipersilakan. Ya, dokter Diana. Berikutnya yang satu lagi adalah dokter Yeni. Silakan. Ya, dokter Yeni dipersilakan. Selamat kepada para pemenang. Baik. Kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, kami persilakan untuk dapat memberikan penghargaan kepada para pemenang FK Awards kategori dosen. Thank you.
Baik, selamat untuk para pemenang. Kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu pengumuman pemenang FK Award untuk kategori Tendik. Kepada Koordinator FK Award, Dr. Purnamawati Chin, Magister Pendidikan Kedokteran, dan Dr. Dona Adriani KM, Magister Biomedik IFO, untuk dapat memberikan pengumuman pemenang FK Award untuk kategori Tendik. Kita juga dosen dan tendik mungkin banyak yang ada di Zoom gitu ya, karena kita hybrid. Baik, Dokter Dona, kita hari ini mau membacakan apa ya, Dokter Dona? Ada pantun, Dokter Purnama. Oke, baiklah. Boleh, mari ya. Pergi ke RSAL, ke ruang Komkordi. Diantar pakai mobil, duduk di depan. Izin kami bacakan pemenang untuk kategori Tendik. Semoga juaranya sesuai dengan harapan. Baik, Dokter Dona, kita hari ini ada tiga kategori untuk Tendik ya, Dokter Dona ya? Iya, Dok. Ada apa aja, Dok? Ada penghargaan Tendik bidang humaniora, Tendik favorit serta terbaik dalam kinerja sebagai Tendik. Baik. Kita akan bacakan dulu untuk penghargaan Tendik bidang humaniora. Tendik bidang humaniora ini adalah berdasarkan tadi satu, Tendik yang menghargai, paling menghargai keberagaman. Kemudian yang kedua adalah yang paling memotivasi sesama Tendik. Dan juga paling mendengarkan keluh kesah, jadi tempat curcol daripada Tendik semuanya. Begitu, Dokter Dona? Ya, betul. Ya, mungkin silakan ditampilkan nominasinya untuk penghargaan Tendik bidang humaniora. Pemenang ketiga dari Tendik bidang humaniora. Kira-kira siapa ya? Orang yang sudah kita kenal. Bapak A.I. Mulyadi Eskom. Silakan Pak Aim. Pak Aimnya lagi operet, nggak boleh katanya, nggak boleh kesini. Baiklah, pemenang keduanya adalah Bapak Denny Supriyatna, SHMH. Baik, Pak Denny, kita silakan ke depan. Ya, silakan Pak Denny. Baik, Dokter Dona, pemenang pertama adalah Ibu Hajah Julianti. Julianti SEMM. Ya, silakan Ibu Yuli. Jadi kalau mau curhat-curhat ya Bapak Ibu, boleh ke Mbak Aim, Mbak Deni, dan Ibu Julianti. Siapa tahu curhat enggak punya uang, siapa tahu dikasih, boleh. Gitu ya. 24 jam ya? Iya, 24 jam loh gitu ya, boleh ya. Oke. Baiklah, untuk kategori kedua adalah penghargaan Tendik favorit. Tendik favorit ini dipilih oleh dosen dan Tendik. Jadi nominasi pemenangnya adalah pemenang ketiga adalah Bapak A.I. Mulyadi lagi. Jadi ternyata disenangi ya sama teman-teman Tendiknya ini. Ya, sering dicurhatin gitu ya, jadi favorit juga. Oke, pemenang kedua adalah Ibu Julianti. Ini selain dan curhati juga senangnya favorit ya. Jadi pilihan. Mahasiswa sering menghubungi sepertinya ya. Mas Aim, Mbak Yuli, ya. Yeah. Angguk-angguk semua. Oke, okay. Pemenang pertama adalah Ibu Nining Kurniasi. Yeah. Ada Ibu Nining, dipersilakan ke depan.
Ini sepertinya Bu Nining paling sabar nih kalau menghadapi absensi mahasiswa. Gak pernah marah-marah gitu ya. Jadi favorit itu. Baiklah. Baik. Kita sudah dapatkan dua kategori, pemenang dari dua kategori. Silakan Dr. Dona, mungkin penghargaan ya. Tendik untuk bidang kinerja. Selanjutnya adalah terbaik dalam kinerja sebagai Tendi. Terbaik dalam kinerja sebagai Tendi, ketiga adalah Yusdarni. Wow. Wow. Ya, Mbak Darni dipersilakan. Tidak nyangka ya. Sampai gemeteran loh Mbak Nining di depan. Selanjutnya, terbaik dua. Yaitu Pak Irianto. Pak Irianto. Yeah. Bapak Irianto, dipersilakan. Seragamnya dengan Ibu Nining janjian ya Pak Irya? Sarim gitu, oh, dok. Iya. Jadi grogi dibilang janjian ya. Jadi grogi. Baik. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Terbaik satu. Nah ini saya rasa juga favorit semuanya. Sudah kenal semuanya. Bapak Salahuddin Eskom. Ya. Bapak Salahuddin. Panggilannya adalah Mas Udin. Mas Udin. Ya, ini favoritnya Tendiksan dan ini juga nih sebenarnya, dosen juga ya. Kalau dikasih kerjaan maksudnya. Baik. Dr. Dona, untuk penilaian kinerja Tendik ini sebenarnya berdasarkan apa ya, Dok? Iya, Dok. Baik. Untuk kriteria penilaian berdasarkan dari tanggung jawab, ketaatan, komunikasi dan kerjasama, prestasi kerja, serta disiplin. Ya, ini itu, adalah kriteria. Itu dinilai oleh atasan langsungnya masing-masing. Ya, jadi penilaian untuk penilaian kinerja ini memang sudah objektif ya Dokter Dona ya. Sudah ada rubriknya dan dinilai oleh atasannya masing-masing. Begitu. Selamat buat semua pemenang. Baik, kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, kami mohon untuk dapat memberikan penghargaan kepada para pemenang FK Awards kategori Tendik. Bapak Aim mendapat dua ya Pak Ade? Iya, kanan kiri. Boleh langsung dipasang sendiri, Mas Ai, Mas Udin, pinnya. Ini ada nggak? Belum juga.
terlihat wajah bahagia dari tendik Pak Dekan. Wajah bahagia, tidak menyangka. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dekan. Selanjutnya berfoto terlebih dahulu, Dok. Ya, berfoto bersama. Ya, terima kasih kepada Bapak Dekan, Dr. Purnamawati, Dr. Dona, dan para pemenang. Dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Ya, selamat untuk para pemenang. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Selanjutnya kita akan melangkah ke pengumuman pemenang untuk kategori mahasiswa. Pada yang terhormat Koordinator FK Awards, Dr. Yudisman Imran, Spesialis Neurologi, dan Dr. Francisca Condro, Magister Biomedik, untuk dapat memberikan pengumuman pemenang FK Awards kategori mahasiswa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Saya Dr. Yudis dan rekan saya Dr. Francisca akan membacakan pemenang FK Award kategori mahasiswa. Jika yang sebelumnya perpantun. Ya mau nggak mau jadi kita pantun ya. Juga ya. Ya silakan Dr. Yudis untuk pantunnya. Ya. Nyontek dulu ya. Nonton berita isinya banyak peristiwa. Ganti channel cari acara yang menarik. Kita akan bacakan pemenang untuk mahasiswa. Semoga pemenang menjadi contoh yang baik. Oke. Ada beberapa kategori yang pertama mungkin adalah mengenai penghargaan mahasiswa. Untuk penghargaan kepada mahasiswa ini, yang pertama ada bidang penalaran dan kreativitas. Setelah kita panggil mungkin bisa dapat maju ke depan. Jika pemenangnya adalah sebuah ormawa, mungkin dapat diwakilkan oleh ketuanya. Ya. Oke, baik. Mungkin slide. Pemenang penalaran dan kreativitas. International Indonesia Medical Olympiad 2021. Juara 3 cabang neuropsikiatri kepada Iwayan Alit Yastika dan Putri Melinda Said. Regional Medical Olympiad 2021. Juara 2 cabang neuropsikiatri Iwayan Alit Yastika dan Putri Melinda Said. Slide karena mereka sedang koas. Kemudian yang berikutnya untuk pemenang Pilmapres tahun 2021 terbaik ketiga.
Syanas, Yulia. Kemudian yang terbaik kedua, Alia Nadira Sari. Dan terbaik pertama adalah Febrina Emanuel. Untuk film Mapres tahun 2022, juara harapannya adalah Joey Joshua. Terbaik ketiga, Alisa. Dan yang terbaik kedua, Virginia. Yang terbaik pertama adalah Andika Arif Kusharyanto. Ya, dipersilakan untuk dapat maju tuh ke depan ya. Diatur barisannya karena nanti bakal ramai sekali di sini. Oh iya. Padat merayap. Slide. Event of the Year Competition AMSA Indonesia 2021, juara terbaik pertama Talita Imani Kalsum. Penghargaan berikutnya untuk Creativity for Community Competition AMSA Indonesia tahun 2020-2021 sebagai top 3 finalists. Rizky Syafira, Luna Azria, dan Kusuma Hadi. Ada Ananda Rizky? Katanya tidak ada. Lomba poster perhimpunan tim bantuan medis mahasiswa kedokteran Indonesia atau PTBMMKI. Terbaik pertama TBMT FK Trisakti dan juara favorit TBMT FK Trisakti. Silakan maju ke depan. Penghargaan berikutnya untuk Najwa Dean Hasana sebagai National Coordinator Public Relations ISMKI tahun 2020-2021 dan sebagai Best Participant pada School of CE Heroes ISMKI Wilayah 2. Kemudian penghargaan juga diberikan kepada Kasia Query sebagai Vice National Coordinator Medical Education Profession ISMKI dan kepada Febrina Emanuela sebagai best participant pada kegiatan Training for Trainers ISMKI Wilayah 2. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia atau KDMI. Terbaik kedua Robi Sutanto dan Nurul Iza. Robi Sutanto. Penghargaan berikutnya kepada peraih nilai terbaik pada uji tahap bersama periode Januari 2021 adalah Dini Septianti, untuk periode Februari 2021 Putri Melinda Said, dan untuk Juli 2022 Laila Zahrotu Syifa. Third guest lecture Indonesian Physiology Society with Prof. D. Silverton, PhD. Diberikan kepada Ayesa Kanaya Sarif, Dimas Jordi, Sahnas Yulia Maharani, Andika Arif Kusharyanto, dan Nafisa Salma Wulandari. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Lu Gede Diva Liliasi Ananda Muntra sebagai Bendahara 1 PTBM MKI Nasional tahun 2021-2022. Ya, dipersilakan. Penghargaan selanjutnya sebagai Vice Regional Coordinator Human Resource di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia SMKI Wilayah 2 kepada Ririn Aviora. Ya, dipersilakan. Penghargaan berikutnya untuk capaian sebagai Wakil Ketua Pelaksanaan atau Vice Project Officer International Forum of Academic and Culture with AMSEP kepada Harsina Gobin. Ya, dipersilakan. Okay.
Penghargaan selanjutnya masih untuk kepada Harsina Gobind dengan Vice Project Officer dari acara Invensi International Forum of Academic Action and Cultural Action with Research Indonesia. Penghargaan berikutnya kepada Awalunisa Aprilia Wijaya atas capaian sebagai juara favorit lomba TikTok Scientific Competition 9th Indonesian Medical Student Summit. Iya, dipersilakan. Penghargaan berikutnya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal atau Vice President of External Affairs ICMKI Nasional 2022-2023 kepada Awalunisa Aprilia Wijaya. Penghargaan berikutnya atas capaian sebagai Honorable Mention International Model United Nations 2021 adalah untuk Nurul Izzah. Nurul Izzah. Silakan Nurul Izzah. Penghargaan selanjutnya, juara 2 Tartil Quran Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa MTK atau MTQM Universitas Trisakti 2020 kepada Ahmad Fadel. Ahmad Fadel, dipersilakan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Mega Yuliana Yusuf, Iwayan Alit, dan Putri Melinda Said untuk capaian sebagai juara 2 Public Poster Mental Health Universitas Tarumanagara tahun 2021. Ya, dipersilakan. Ya. Untuk kategori berikutnya adalah untuk minat bakat dan ormawa, minat bakat ormawa. Slide. Oke. Kita berikan kepada Ketua Ormawa untuk masa jabatan 2021-2022. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Febrina Emanuela, Ketua Parlemen Syahara Aulia Setiawan, Ketua TBMT Trivena Karolin Tairas, Ketua Senapati Aracana Revi Nanda, Ketua Paduan Suara Trimedika Adriana Zaina Latifa, Ketua AMSA Hersina Gobind, Ketua Basket Farhan Ferian Syahriadi, Ketua Badminton Ibrahim, Ketua Tim Futsal FK Trisakti Renaldi Aswansyah, dan Ketua Satgas Trikarma Husada Muhammad Rizky Sutarto. Penghargaan berikutnya di bidang spiritual kebangsaan untuk Ketua Unit Kerohanian SKI kepada Muhammad Azril Andriansyah, kepada Ketua Damianus Kudus Yasinta Rahmasari, dan Poutri oleh Ivo Kristina. Baik, dipersilakan. Untuk masa jabatan 2021-2022, Ketua SKI Krishna Sandi Musa, Ketua Damianus Kudus Ravinka Rosabel, dan Ketua Poutri Grace Yuni. Silakan, dipersilakan. Penghargaan berikutnya di bidang internasionalisasi diberikan kepada Nurul Amalia sebagai Best Speaker Oral Presentation pada International Conference Health Instrumentation and Measurement and Natural Science in Hands tahun 2021. Penghargaan berikutnya sebagai pembicara pada Borobudur International Symposium 2021 kepada Ichiwa Aruni Putri, Revia Putri Restiana, Arisa Putri Rizki, dan Diti Indriani Azahra. Penghargaan berikutnya diberikan kepada adik-adik mahasiswa dengan IPK tertinggi untuk tahun 2021. Untuk angkatan 2018 dicapai oleh Putri Melinda Said dengan capaian 3,99. Untuk angkatan 2019, penghargaan diberikan kepada Dimas Jordi dengan capaian 3,93. Dan untuk angkatan
Angkatan 2020 kepada Laya dengan capaian 3,94. Ya, baik, dipersilakan. Untuk IPK tertinggi tahun 2022, untuk Angkatan 2019, Dimas Jordi 3,90. Angkatan 2020, Laila Zahro Tunisa 3,94. Dan Angkatan 2021, Levina Gabriela Hermawan 3,97. Yang terakhir, untuk capaian dalam lomba Dies Natalis tahun 2021, juara ketiga Pes Parawi oleh tim Pes Parawi FK Trisakti, juara dua Tilawatil Quran oleh tim Putri FK, juara tiga lomba maskot dan merchandise oleh Itman Gus Hendri, juara tiga lomba jingle oleh Maryling Tesalonika, juara ketiga lomba video keunggulan Ormawa dicapai oleh TBMT, juara favorit video keunggulan Ormawa dicapai oleh Satgas Trikrama Husada, juara satu putra putri kampus oleh Faiza Syafia, juara satu tari kreasi Nusantara dicapai dari Ormawa Senapati Aracana, juara favorit tari kreasi Nusantara juga oleh Senapati Aracana, dan juara tiga vokal grup lagu daerah oleh paduan suara Tri Medika. Dipersilakan yang akan mewakili. Pemenang Lomba Dies Natalis tahun 2022 untuk juara 3 Tilawah Al-Quran oleh Kamila Rusda, juara 3 Pesperawi tim FK Trisakti, juara 2 video profil fakultas oleh Muhammad Fadilah, juara harapan 2 fotografi oleh Muhammad Difaul, juara favorit tradisional mid modern dance yaitu Ormawa Senapati Aracana, dan juara 3 vokal grup lagu daerah paduan suara Tri Medika. Kami persilakan untuk dapat memberikan penghargaan kepada para pemenang. Banyak Pak Dekan.
kasih banyak. Terima kasih, dokter. Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan untuk mahasiswa kepada Dr. Tubagus Ferdi Fadila, spesialis anak magister kesehatan. Kami persilakan. Terima kasih, Bapak Ibu undangan dan adik-adik mahasiswa. Kita sudah melihat tadi banyak sekali prestasi dari adik-adik, dari anak-anak kita, mahasiswa sekalian. Tapi ada satu yang menonjol. Terlihat prestasinya cukup banyak, Pak Dekan. Dari mulai kegiatan kompetisi maupun akademik. Untuk itu kami memberikan penghargaan berupa outstanding position kepada Putri Melinda Said atas capaian prestasinya di bidang akademik maupun kompetisi dan partisipasinya. Masa tersebut dalam berbagai kegiatan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Penghargaannya berupa rewardnya Dr. Pur. Ada tambahan logam mulia ya. Oke. Semoga memotivasi adik-adik sekalian untuk mencontoh seniornya yang sudah berprestasi tersebut. Terima kasih. Kebetulan anak PA saya. Ikut bangga. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ferdi. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada para hadirin dimohon untuk di tempatnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Foto kebersamaan di ruang auditorium. Boleh, benar. Thank you.
Baik, ini belum berakhir, sebentar. Bapak Ibu, mohon tetap di tempat ya. Terbaik di Indonesia dan berstandar internasional. Duduk di tempat yang sekarang saja boleh. Kita akan berdoa agar lebih lengkap kegiatan pada hari ini dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebentar, sedikit lagi. Baik, sudah lengkap seluruh kategori dibacakan dan pemenang sudah didapatkan. Kita sudah ada di penghujung acara. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Suradisam untuk membacakan atau memimpin doa penutup. Untuk Bapak Suradisam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita sama-sama berdoa, memohon, memanjatkan doa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan rahmat serta hidayah, serta diberikan kesehatan dan sukses dalam segala hal. Amin. Sebelum kita doa mulai, marilah untuk saya mengucapkan selamat kepada para juara dan para pemenang FK Obat tahun 2022. Kami sekali lagi mengucapkan selamat dan berbahagia. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing dan menyelesaikannya. Untuk itu kami pimpin dengan agama Islam.
Mari kita sama-sama berdoa mulai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afinu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal syukur walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal adhimi listani. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan para pahlawan kami dan para saudara-saudara kami. Ya Allah, bimbingilah hati kami jalan ke jalan-Mu ya Allah. Berikan rahmat serta hidayah kepada kami dan kepada keluarga kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang koridoi. Terangi hati kami, mudahkan segala urusan kami, bimbing selalu ke jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kami rezeki yang murah dan berilah kami rezeki yang halal. Lepaskan kami dari kesulitan, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu salam memohon dan meminta, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami dari mara, bahaya, bala, petaka, dan musibah, ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit, sehatkan selalu, dan sehatkan selalu. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana ya Allah, atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amri rasyada. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing keluarga kami ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana ya Allah, hanya kepada-Mu lah saya memohon. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Terima kasih kepada Bapak Suradisyam. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dengan demikian acara pada hari ini telah sampai di akhir. Kami mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Saya Astri berserta rekan saya. Jaya, saya akan tutup dengan pantun. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, tampak seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam. Serta terima kasih untuk hadirin sekalian. Kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti terlewati.
Thank you.
bebas sama dia. Gimana kita pilih dong? Ada mereka, mungkin dia terpampang. Mic-nya digeser. Mau dong. Mau. No, ayo. No. Astaga. Sombong ya. Wih, gua kebalik dah kayaknya. No, no, lihat apa lu, no. Buru.
kalau berarti kita pilih favorit, enggak kau pilih. Thank you.